Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menerima penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra 2021 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK yang diserahkan Wakil Menteri LHK Alwe Dohong di Gedung Manggala Wana Bakti Jakarta pada Rabu 20 Juli. Terima kasih kepada masyarakat, pada kawan-kawan OPD, pada DPRD yang sudah membantu. Saya kira ini penghargaan untuk mereka pelaku atau aktivis yang selama ini bergerak menyelamatkan lingkungan, terus kemudian dia menginisiasi sampai pada pembuatan kebijakan. Saya mewakili mereka untuk menerima saja. Pesan moral yang paling penting adalah sebagai penerima penghargaan terbaik ini, menurut saya bukan berarti kita bangga, bukan berarti kita senang, bukan berarti kita berhenti. Justru ini punya pesan moral di mana kita harus terus melakukan peningkatan kualitas dalam rangka merawat lingkungan kita.